pertama, ada yang tanya, "Ustaz, kenapa bulan Ramadan ini diberikan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Di zaman Nabi Musa alaihissalam, berlaku satu peristiwa, satu orang makcik, dia mengadu dengan Nabi Musa, dia menangis depan Nabi Musa, dia kata, "Wahai Musa," dia kata, "sesungguhnya anak aku hari ini telah meninggal dunia." "Berapa umur dia? Berapa umur anak makcik ni?" Kata, "Wahai Musa, anak aku masih muda lagi." Maka Nabi Musa tanya, "Wahai makcik, saya tahu dia muda, berapa umur dia?" "Baru 400 tahun." Dia kata, "Baru 400 tahun, muda lagi." Di dalam Al-Quran, Allah ceritakan Nabi Nuh alaihissalam siang dan malam, laila wan har, dakwahkan kaum dia kepada Allah supaya beriman pada Allah selama berapa lama? 950 tahun. Berapa umur dia? Masya Allah, 950 tahun. Jadi umat-umat terdahulu, umur mereka tu panjang-panjang. Umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi cakap, Nabi kata apa? Nabi kata, "Umur umat aku ni hanya 60-70 tahun. Jadi disebabkan itulah, maka Allah Subhanahu Wa Taala, ada sekali sahabat dia tanya dengan Nabi lah. Dia kata, "Ya Rasulullah, umur umat dulu panjang-panjang ratusan tahun, sedangkan kita ini waktu sekarang ni umur kita pendek-pendek, macam mana kita nak menyamai amalan kita dengan umat terdahulu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebab itulah adanya bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni, Allahu Akbar, macam-macam benda Allah bagi. Banyak. Kalau kita baca fadilat Ramadan, wallahi, kita tak akan mampu untuk macam nak brain lah. Kita macam, "Ya Allah, macam-macam Allah berikan pahala kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan." Antaranya apa? Nabi SAW bersabda, di dalam bulan Ramadan, pahala sunat digandakan pahalanya menjadi pahala fardu. Anugerahkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan sunat pahalanya dapat fardu. Amalan fardu Allah gandakan 70 kali ganda. Allahu akbar. Orang yang berpuasa, masya-Allah, Allah ampunkan setiap saat, setiap masa dosa dia. Allahu akbar. Macam-macam fadilat Ramadan ni, Allahu akbar. Dan di dalam bulan Ramadan, sepanjang hari, setiap jam, setiap minit, setiap saat, satu orang tu kalau dia berdoa pada Allah, Allah akan makbulkan semua doa-doa dia. Allahu akbar. Ha, dan belum cukup dengan tu lagi. Bila masuk 10 hari yang terakhir, jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan semua, cuba teka, tulis kat komen apa yang Allah bagi pada orang yang di dalam bulan Ramadan 10 hari yang terakhir tu, Allah bagi apa? Okey, dah ada dah. Misi apa tu? Misi Rosi, Malalaitul Qadar, betul. Ziana Fatimah, masya-Allah, Ziana Ustazah, Ziana Fatimah. Betul. Eli Sirin, malam Lailatul Qadar, betul. Eli Sirin, Ziana Fatimah, Misi Rosi, betul. Masya-Allah, takabbalallah. Ini satu malam yang begitu hebat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dapat bangun pada malam tu? Memang real lah. Jadi masya-Allah,